Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kobit. Obit, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global. Yo man. Oke, jadi hari Obit bakal bermain game Duel Thief War lagi ya teman-temannya. Dan hari ini kita akan pergi berkunjung ke area 51 teman-teman. Dan katanya di situ ada markas alien kawan-kawannya. Waduh, jadi seperti apa? Langsung aja kita mulai gamenya. Let's go. Oke, di sini Obit sudah masuk ke dalam gamenya teman-temannya. Dan langsung aja kita akan pergi ke area 51 seperti permintaan kalian teman-teman. Dan area 51 tuh ada di mana ya? Di mana? Di bawah kayaknya teman-teman. Ini kayaknya ya. Kayaknya sih ini ya teman-temannya. Kayaknya ini ya, harusnya sih itu ya. Area 51 harusnya di sini. Waduh, atau di sini kali teman-teman ya. Nggak tahu juga Obitnya yang mana ini. Masa kita bilang kan di bawah mana ya? Bawah ini kali teman-teman ya. Coba aja dah ya. Kita login belum pernah ke sana, jadi langsung aja. Let's go. Ini kok nggak bisa jalan nih? Oke. Kita jalan dulu. Kok nggak mau jalan? Jalan dong. Gimana kau ini tuh? Kok pelan ya? Ayo dong. Terus udah ada. Let's go. Berangkat. Jangan kau begendang pula, bisi. Kita berangkat nih. Let's go. Kita akan pergi ke area 51. Katanya tuh ada markas alien di sana, teman-teman ya. Jadi Obit penasaran juga ya kan. Kemarin kita udah pakai UFO, kita ngerusuh ya kan. Jangan-jangan memang ada markas alien. Kalau enggak, itu UFO dari mana teman-teman ya? Waduh, keren banget ya kalau ada ya. Wih, kita akan rusuh ya kawan ya. Kita rusuhin markas alien tuh. Nih helikopter coba minjam bentar gitu kan. Ih, pelit-pelit kau ini. Obit enggak tahu deh cara naik ke atas markas polisi tuh gimana caranya ya. Supaya kita dapat helikopter teman-teman ya. Obit kira air. Kita jangan pintas saja lah kawannya, kita pakai berenang ya kan. Wadaw. Tenang aja Obit udah belajar berenang kemarin ya, udah les Obit ya. Itu ada kapal, kapal apa itu? Kita coba cek sekalian aja teman-teman ya. Ada kapal gede tuh. Sana juga ada tuh kapal pesiar. Ini kapal barang nih. Coba aja. Wei. Jangan mati tenggelam pula kau. Wei. Kukira dia mati tenggelam ya. Baru kita belajar berenang kemarin, bikin malu aja. Idem. Ini tempat apa nih ya? Kapalnya nggak bisa naik kah? Nggak bisa kawannya, nggak bisa naik. Cuman nggak tahu Obit fungsi paedah dari situ apa dah. Let's go aja dah, bodo amat ya kan. Ini air cetek banget. Lagian kenapa kita belajar berenang kalau air cetek kayak gini ya. Aduh ma, bisa diinjak pula itu sampai kakiku ya kan. Aduh ma. Oke, kita sampai ke seberang nih. Cukup cepat ya. Iyalah, larian maut nih bos. Bukan kelengking-kelengking pula ya kan. Kita lari dulu. Lari. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di area 51 ya, kayak sekitaran sini teman-teman ya. Dan kami bisa lihat sini banyak rumah-rumah yang sudah tidak ada penghuninya kawan ya. Sudah sepi sekali, sepi penduduk ya kan. Waduh, sepi penduduk gak tuh. Ada motor kawan. Motor. Oke, kita jalan-jalan dulu lagi teman-teman. Ini kita lihat tempatnya seperti apa ya. Apakah ada yang menarik dan di sana tuh? Di sana katanya teman-teman area 51 tuh markas tentara itu, hati-hati teman-teman ya. Kalau kita masuk bisa kena bantai kayaknya kita. Ada helikopter juga, ada helikopter perang teman-teman. Widi. Suka kali aku kan kalau udah soal ngerusuh-ngerusuh. Di mana ada tempat rusuh, di situ ada saya. Ini masuk boleh nggak ya? Oh, boleh teman-teman ya. Woi, langsung bintang woi. Woi lama. Woi, waduh lama. Woi, langsung woi, suwe, santai dong, santai dong. Woi, kita coba ambil tanknya kawan. Kita ambil tank bisa enggak? Wah, lama ditabrak aku, woi. Enggak boleh pakai tabrak kayak gitulah. Ih, curang banget asli. Woi, belum lah. Obit mau ambil try, ambil tank. Ih, curang apa isinya? Ih, curang. Ih, sesal kali Obit ini teman-teman ya. Meninggal aku kayak gini, ya ampun. Woi, sabar. Gimana nih? Boom. Kau kan udah ku ambil nih truknya teman-teman. Truk tank-tanknya nih. Bum. Woi, cepet. Kau tuh kerudal kau. Woi, kau kerudal kau dengar tuh. Serem kali bunyinya. Woi, jalan woi. Meninggal kita lama-lama di sini. Lama. Wow, kita sudah dapat tank kawan nih. Mantap kali. Waduh. Aduh. Tank nabrak kaktus kok kalah ya.
sabar dulu kawan, sabar dulu. Kita ece-ece dulu ya. Ini aku tabrak kaya, kaya-kaya tau. Aku lendes pake tank temen-temennya. Dede, BAM! BAM! Susah kali ngarahin ininya nih. Dia harus berhentikan waktu. Oke. Kita bisa berhentiin waktu. Kan? Mantap kali. Seperti dugaan Obit ya temen-temennya. Begitu kita itu masuk kena bintang kita. BAM! Aduh, susah banget nih. Rudalnya nggak ngejar teman-teman, nggak asik kah? Sabar dong. Ini masa mobil nabrak tank. Ininya tanknya terpental-pental nih. Ih, nggak logis. Woi, oh, meledak kau kan emang enak kau. Banyak gaya kau. Asoy. Kalian ini sibuk kali. Aku ambil pesawat aja dah. Gimana nih? Wow. Bisa nih teman-teman. Naiknya gimana nih? Oh gini. Bagaimana cara terbangnya? Oh terbang dia. Wuuu dadah. I'm fly. Gimana? Amak meninggal aku. Aku gak tahu cara ngendarainnya kawan. Oh my god. Oh pesawat berhasil dikendalikan. Nyusup. Nyusup teman-teman. Nyusup. Oke, kita hidup lagi teman-teman. Mantap kali. Ini gimana caranya kalau gitu ya? Ini polisi rese banget dah. Wow, kalian bisa lihat tuh. Woi, polisinya GG gaming kawan ya. Mana nih? Ini ku roketku nih. Mau belum pernah kurudal pala dia tuh. Banyak gaya betul ya, Dek. Meng. Wow, banyak gaya betul ya. Risi aku lihat kalian itu. Orang mau jalan-jalan aja nggak boleh temen-temen ya. Edema. Kita belum aja ketemu markas alien nih. Katanya ada markas alien nih. Di mana ya? Apakah ini tempat apa nih? Ini tempat apa nih kawan? Warning. Minimum purchase DB 100.000. Apa ini temen-temen? Oke, kita lihat dulu teman-teman. Ini katanya warning area ya. Wadaw, ada apa di sini? Kenapa di warning kan nih, ha? Hah? Oh, salah ya? Salah Obit, weh. Harusnya masuk. Tadi Obit udah masuk. Itu pintu keluar Obit, pantasan ke balik itu papannya ya kan. Cek mana Obit ini? Coba kita lihat peta dulu. Sabar. Oh iya, Obit kan di sini ya. Berarti lurus itu udah area areanya teman-teman. Oh, kalau kita udah keluar dia nggak kena bintang kawan. Gitu. Kalau kita udah keluar nggak kena bintang dia teman-teman ya. Wadidaw. Belum aja lihat semua kawannya udah rusuh banget tuh polisi. Ih, memang polisi tuh ya, rusuh banget ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Orang kan jalan-jalan ya. Masa nggak boleh teman-teman ya? Kan pengen tahu penonton itu markas Ellen kayak mana, ha? Edema. Nih, kan bisa lihat ada kota yang tak berpenghuni teman-teman ya. Mobil jadi tanaman. Mobil jadi tanaman pula Obit ini. Ini apa nih? Kotak pizza kawan, ha. Pizza tanaman. Terus kita lihat dulu lagi ini tank Obit tadi ya. Tanknya nggak guna kawan ya. Ditembak juga sakit kali ya, Bu. Malah kena orangnya. Ini nih, mobil kejungklak. Emang enak kejungklak ya kan, ha. Ini tadi tempat tadi markas polisinya. Woi, meledak dia. Ini markas militernya nih teman-teman. Obit mau ngecek dulu kawannya daerah sini ya sebelum kita masuk ke situ lagi ya. Langsung bintang 5 kawan-kawan ya. Parah itu tempat. Kita bisa jadiin pagi kalau nggak salah. Gimana ya? Dai. Mantap teman-teman ya. Jadi terang kawannya biar enak liatnya kita. Kalau tidak kan, apalagi kalau alien lagi tidur teman-teman, jadi kita nggak bisa jumpa dengan aliennya kan. Nah, kalau kita ganti ke siang, siapa tahu dia udah bangun. Tapi kok nggak ada ini kayaknya. Tetetetetetet, itu markasnya bener-bener mengerikan kali ya. Kita datang langsung kena rusuh-rusuhin. Edema. Coba lihat dulu. Siapa tahu ada gunung tersembunyi, apa yang tersembunyi teman-teman ya. Kita cari semuanya. Tempatnya sih gambarnya alien. Tapi di sininya kok nggak ada. Ada banyak kepala. Patah kaki kue. Yang di sini nih Obit curiga teman-temannya kayak ada simbol X gitu ya kan.
simbol X gitu di peta gitu, maksudnya apa lah ya? Harta karun. Kok ada simbol X gitu ya kan? Aduh, patah kakiku. Kenapa ada simbol X di situ kawan ya? Penasaran saya gitu. Apa lagi itu benar? Itu apa tuh? Wow, UFO teman-teman. UFO yang kemarin Obit pakai, ada patah kakiku lagi ini pasti lah. Kan? Udah aku bilang. Sudah aku bilang. Patah kaki dapat duit, mantap. Remuk tulak dapat duit, mantap. Mana dia? Ini dia teman-teman, UFO yang kemarin kita pakai kan, yang kita curi dari alien woi. Ternyata memang beneran ada teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih. Wow, UFO-nya nyangkut woi, tenggelam woi. UFO tenggelam. Gak bisa dipakai kah? Gak bisa teman-teman, sayang banget ya. Coba kita tembak ya. Pakai apa ya? Kasih duit? Kagak mau dia kawan. Kita bom. Penhole. Kau? Gak mau ya? Gak bisa teman-teman. Coba kita rudal kali ya. Bam! Gak ngepek kawan. Aduh, sayang banget teman-temannya. Ini kapal apa nih? Bisa kurudal nggak? Bisa kurudal. Mana tadi aku lihat kapal nih? Tuh, kapalnya samar-samar teman-temannya. Ada antara ada dan tiada. Tuh ada tuh. Wow, ada pesawat banyak teman-teman. Jangan-jangan ini pesawat kapal militer ya kan? Waduh. Kalau gitu saya mau rusuh. Nggak mau tahu saya. Kok ini ngomong-ngomong lambat lagi kita? Aduh, debol. Oke, ini cara naiknya gimana ya? Gimana? Sabar. Cara naiknya gimana ini? Ada pesawat tempur tuh teman-temannya. Wadaw. Keren sekali kapal ini. Bang, mau naik gimana caranya, Bang? Hah? Gak bisa, teman-teman. Gak ada jalan buat naik kah? Sabar. Kita lihat dulu. Sekeliling kapal loh. Aduh, gak ada jalan naik teman-teman ya. Kok gak bisa jalan aku? Kok gak bisa jalan? Kelelep dia. Ini pintu apa nih? Ini pintu apa ini? Gak bisa teman-teman ya. Harus pakai helikopter itu mendarat teman-teman. Ke atasnya. Baru bisa kita ambil itu pesawat ya. Hai demak. Ini ada UFO. UFO-nya juga nyungsut pula. Ini pasti pilot UFO-nya ini nih. Masih sim tembak ini pasti ya. Makanya nyungsut pula dia di situ. Tertimbun dia di tanah teman-teman ya. Bangun oi. Sabar. Kalau begitu saya coba keliling lagi teman-teman ya. Udah ketemu satu nih kita UFO nih. Keren banget ya. Sabar. Ini helikopter nyungsruk. Apa yang meledak itu? Banyak kali helikopter nyungsruk ya. Nah ini teman-teman ya. Kayak ada simbol X gitu loh. Di peta kan bisa ada simbol X-nya tuh. Maksudnya apa ya? Sabar. Kita coba kasih duit nih. Humbela. Bangun, Nelen bangun. Saya Sultan akan memanggil Anda dari tidur yang lelap. Woi, bangun. Sultan sudah datang ini. Bangun. Widih, banyak duit kawan ya. Widih, keren. Dikasih bom joget kalau perlu. Quick. Nah, kasih bom yang ledak kalau perlu juga. Ceter. Woi, hilang duit saya, woi. Bertaburan kemana-mana. Gak apa-apa. Sultan mah bebas ya kan. Oke, kalau begitu gak tahu nih gimana cara manggil Elliot-nya teman-teman ya. Belum tidur, belum bangun dia kayaknya. Kalau gitu kita akan pergi ambil heli aja ya. Habis itu kita akan berangkat ke pesawat yang tadi teman-teman. Kita pengen nyobain pesawat terbang itu ya. Gimana nih, aku mau ambil heli yang bagusan dikit lah. Gimana ya, sabar ya. Kok ini larinya suka lambat sendiri ya. Padahal saya udah pakai lari cepat ini. Nah tuh saking cepatnya. Balik lagi dia malah. Salah ya, saya tersesat dan tak tahu ada jalan pulang nih.
Nah, kita ambil dulu teman-temannya menggunakan jurus penghentian waktu. Hup. Enggak apa, kok enggak kena bintang kali ini? Kali ini enggak kena bintang, kawan. Oh, berarti boleh, teman-teman. Asal izin ya kan, kita mah izin baik hati kita. Wow, ternyata kayak gitu. Terus beloknya. Wih. Oke. Habar hati-hati, habar hati-hati. Oke, kita maju dulu. Ini kayak mana aku mau maju nih? Susah banget teman-teman ya. Wow, bisa nembak gitu. Keren ya. Wih, gak bisa lihat tuh. Oke, Ubit bakal coba ke depan. Ini pelan banget, ini pesawat. Pesawat, helikopter ya. Lupa Ubit, sorry. Ini gimana sih caranya? Cara ke depannya tuh gimana, bos? Gini kan, bener kan? Oke, kita akan pergi ke kapal ini teman-teman ya. Karena Ubit pengen mencoba pesawat tempur kawan-kawannya. Oke, cepat toy. Lama kali sampainya ini. Astaga, garam telaga. Sabar. Oke, itu banyak banget pesawat tempur, ada 2 jenis lagi teman-teman ya. Sabar. Wow. Ngantem tembok. Oke, kita turun dulu kawan. Sip. Tit. Ah, keluar. Wow. Ah. Keluar yang sangat mantap teman-teman ya. Wow. Pesawat tempur yang ini apa yang hijau teman-teman? Yang ini nih. Yang ini lebih keren kayaknya ya. Oke, langsung pakai kita. Oh, bisa kawan. Gimana caranya tadi ya? Kita naikin dikit dulu biar jalan. Oke, belokkan dulu. Beloknya gimana, wih? Begini. Oke, ambil lindasan pacu dulu. Baru tancap gas. Wih, naik. Mana nih? Mana sih dah? Wes. Yuk. Wih, keren banget teman-teman ya. Kita bisa jalan-jalan nih, kawan. Meninggal. Oh tidak, kapal kue nyangkut. Sedih banget ya kan itu. Wih. Wow. Mobilnya amfibi kah, bos? Wow. Boleh juga ya. Coba kita gunakan. Oh, hilang. Wow, amazing teman-teman. Bisa hilang kayak gitu dia. Pesawat saya hilang kawan ya. Sayang banget teman-teman ya. Aduh. Kita sudah dapat pesawat, malah hilang pula pesawat saya, woi. Edama. Kasian sekali nasib saya ini. Pesawat telah hilang. Sabar dulu, keliling. Oh, cuma mobil yang tadi. Oh, ada pesawat gede teman-teman. Coba aja nih, bisa gak ya? Coba dulu lah. Siapa tahu bisa kawan ya. Mantap banget nih kalau bisa nih. Oh, bisa kawan. Woi, awas, pilot Ubit bakal jalan, woi. Oke, kita tambah dulu kecepatan dikit. Kita arahkan dengan sesakma. Sabar. Belok dulu. Woi, belok, woi. Kayak mana kau ini? Belok. Cepat belok. Oke, belok. Oke, mantap, nice.
Sip. Maju lagi. Sabar, sabar. Tenang aja pilot Obit, tenang aja penonton, penonton penonton, penumpang, penumpang ya kan. Selama ada Obit, pilot Obit is okay, it's fine, it's good good lah ya kan. Everything okay. Si, kita akan segera berangkat menuju neraka. Oke, belok kanan. Sabar, sabar. Matiin dulu, belok kanan. Sweet, sweet. Wait, aja apa? Ayo, lagi. Oke, lindasan pacu sudah siap, teman-teman ya. Langsung aja tancap full. Wah, speeding esutung sing sang se 3 2 1 let's go. Macam apa, oke, nice. Oke, cek cek record ada song sing apa tuh namanya? TP1, TP2. Obit sudah melandas tinggi terbang di angkasa. Ang ang ang. Aku seneng sekali. Oke, everything good ya kan? Masih semua cek. Cara masukin ban gimana caranya? Uy, sabar sabar sabar. Wih, gila jago banget Obit ya. Kita harus kemana nih? Kemana kita ya? Oke, baru buka peta dulu saya ya. Kita jalan-jalan saja. Mana saya? Saya di mana nih? Bodoh amat dah. Terbang dulu kita. Widih. Ini peta hilangin dulu nih. Oke, pelan banget ya. Nggak kayak pesawat tempur kita yang tadi, teman-teman ya. Itu wing. Laju banget ya kan. Wih, nggak kayak ini nih. Plan kali ini. Mayday. Saya akan mendarat darurat sepertinya. Ada kerusakan di otak. Iya, ada kerusakan pokoknya. Woi. Ketutupan awan. Saya kena awan Columbus ya kan. Apa dah kalau... apapun saja diomong. Pokoknya saya mau turun. Oke. Mede, mesin mati. Kenapa mati kata towernya kan? Ya karena saya matiin. Wih, kamu ini jodoh banget sih Obit katanya. Kok dimatiin? Ya, saya mau mendarat jam-jam kamu. Oke, mendarat dengan Wih, pilot Obit mendarat dengan bagus. Kita lompat keluar. Kabur, mede, pesawat mau meledak. Mede, pesawat mau meledak. Kabur. Oke, pesawat mau meledak. Kabur. Woo! Tuh kan pesawat meledak dibilangin. Nggak percaya. Kok nggak meledak ya? Kurang. Wih, kuat banget teman-teman ya. Wih, ini pesawat jago, wih. Tuh, nggak meledak teman-teman ya. Wow, pesawatnya kuat banget, wih. Masih bisa dipakai nggak? Masih teman-teman tuh. Wow. Ini baru pesawat jagoan. Coba. Wait, kalau ada Obit aja meledak ya. Gak ada Obitnya gak meledak dia. Kalau Obit udah jauh-jauh nembak-nembak gak meledak dia. Begitu Obit masuk meledak dia. Yaudah teman-teman, jadi videonya sampai segini aja dulu ya kan. Jadi kita hari ini udah senang-senang di area 51 sesuai permintaan kalian. Dan kita sudah menemukan UFO terjatuh ya kan. Jadi mungkin video sampai segini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.